Terima kasih.
Pertama kali ini lima, kita ada pagelaran namanya Liga Borneo. Jadi di setiap komunitas itu kan menentukan tempat di mana mengadakan acara. Jadi semua komunitas yang seluruh Jabodetabek itu hadir di salah satu komunitas. Nah, kebetulan di sini sekarang tuan rumahnya namanya Bomak, itu wilayah Depok. Jadi sekarang anak-anak semuanya komunitas di Jabodetabek semua hadir di sini. Ini acara Liga Borneo sesi kelima. Nanti tanggal 18 final Liga Borneo nanti ada di Bekasi. Tempatnya bagus. Jurinya bagus, tegas. Jadi non teriak. Baguslah. Dan penilaiannya termasuk bagus. Alias istilahnya satu titik ini ada 7-8 komunitas di Jabodetabek ini. Ada PKMB, ada Bosgan, ada BBC, ada JBI, ada Bumerang, dan ada MCC, dan ada MMG. Di dalam itu bersatu menjadi satu titik Borneo Lovers Indonesia di Jabodetabek. Ya, semoga di event-event besar di pagelaran di khususnya di Jabodetabek ini, kita memohon Borneo selalu diadakan, disiapkan sesinya, dan di latar-latar telatres, ya semoga IOI semua ini menyisikan sesinya lah, satu sesi yang minimal itu diberi kesempatan untuk Borneo ini boleh menggantang. Gitu. Jadi tidak didiskriminasi. Selama ini kan harus kita ini harus gantang itu harus komunitas. Kalau bisa jangan lah. Dari TKMB, pasukan mati. Untuk bangku ya, kursinya itu terlalu rendah sama bawahnya enggak, kalau bisa dipilih di pelur ya bawahnya, biar enggak nyeblok sana nyeblok sini sih. Kalau untuk lapangan itu aja. Kalau untuk jumlah gantangan saya rasa masih kurang gitu, soalnya mestinya paling enggak 70-77 gitu. Kalau itu terlalu rapet misalnya. Tapi kalau untuk penjurian mantap tegas, formatnya tegas, juri-jurian juga ya yang dinilai materi. Ya kan, ya. Materi yang bongkar, walaupun dia aktif nggak bongkar juga nggak penilai kan. Bagus sih, bagus aja juri-jurinya. Korlapnya tegas, good, tegas. Bagus. Untuk ke depan mungkin ada ini apa nih, untuk jumlah dominasi itu bisa ditambah, nggak cuma 13 gitu. Namanya biasanya kan pool gantangan itu kita bisa di atas 20, kalau ini cuma 13. Karena mungkin itu yang masukannya. Ya, satu lagi nih penambahan buat IO. Kalau menurut saya untuk publikasi IO tersebut harus menyeliri. Karena kurang, kita sendiri kagak tahu. Di sini itu ada gantangan ini gitu. Itu masukan buat IO aja. Oh, iya. Biar promosi lebih. Promosi di sosmed. Harus diperbanyak promosinya. Oke, mantap. Thank you.